Halo, halo, halo semuanya. Welcome back to my channel, di Meda Ulu Channel. Go ahead, boss, go ahead. Di channel ini saya akan memberikan info, review, tips dan tricks DIY serta tutorial mengenai perhiasan wanita dan anak. Dan kali ini adalah saya akan mereview mengenai 5 gelang kulit imitasi yang berlapis-lapis. Seperti apakah itu? Oke, yang pertama yaitu, coba kalau kalian lihat, ini ya, maksudnya berlapis-lapis, berlayer-layer tuh seperti ini. Jadi dia menjadi satu kesatuan. Jadi ada 5 strap atau kayak 5 tali, 1, 2, 3, 4, 5. Ada pink, putih, hijau, hitam, dan biru. Kemudian ada hiasan logamnya. Kebalik ya? Aku kebalik gak ini? Gak kebalik, sorry. Oke, yang pertama kalau kalian lihat ini tulisan balik. Salah satunya tuh kebalik, jadi antara ada logam mahkotanya atau lafnya. Oke, kalau gitu yang saya dari atas aja dulu deh. Atas itu yaitu ada logam seperti berwarna silver. Gambarnya yaitu burung hantu. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Susah nih, kalau gini susah nih. Ya, pokoknya gambar burung hantu. Berikutnya yaitu kulit warna putih imitasi, tapi mereka buat kepang, dikepang. Kedua yaitu ini yang kebalik nih ya. Yang tadi sampai saya bingung nih bolak-balik. Ini yaitu mahkota. Kalau kita balikin seperti ini mahkotanya. Mahkota. Mahkota ini sebetulnya nggak ada batunya, batu bling-blingnya, tapi kemudian logamnya itu mereka ukir atau mereka cap, jadi sepertinya kelihatannya berkilau gitu loh, ada tekstur 3 dimensinya. Berikut yaitu seperti ini, jadi kayaknya pakai gelangnya tuh kelihatannya sepertinya banyak, padahal enggak, dia merupakan satu kesatuan. Next yaitu saya pilih yang warnanya berbeda-beda ya. Ini warna hitam. Sama juga 2 di antara 5 talinya itu dibuat kepang. Tapi tetap ada hiasan logamnya. Hiasan logamnya yaitu yang pertama burung. Burung, kemudian kepang warna hitam, kemudian bentuk pohon kehidupan, berikutnya kepangan lagi, dan berikutnya yaitu kayak angka 8. Ya ini juga keren banget ya warna hitam ini. Saya nggak usah pakai karena ini agak ribet makainya, cukup kurang lebih seperti kayak tadi, seperti ini. Keren kan? Nah, berikutnya ada black dan juga ada white. Jadi saya pilih ada white. Nah, yang pertama yaitu sama kayak angka 8. Kedua yaitu ada hati, tapi kemudian ada beads mutiaranya bulat, putih juga warnanya. Kemudian juga ada kepangannya. Berikutnya ada tulisan love juga. Kepangan warna putih talinya, berikut terakhir yaitu mustache, kumis. Jadi di angka 8 maupun di tulisan love dan juga di kumis ini itu dihiasi dengan bling-bling, berlian-berlian kecil. Ini juga keren juga ya warna putihnya. Seperti ini. Next yang gak kalah menariknya menurut saya yaitu warna coklat. Jadi mau black, white atau coklat itu juga keren juga ya. Misalnya cool gitu loh.
Nah, yang ini warna coklat tetap juga dengan hiasan, ada dua kepang di antara tali-tali ini yang menghiasi gelang ini. Yang pertama yaitu ada penengnya, tulisannya itu Dream. Tulisannya itu Dream, kedua kepangan. Ketiga itu ada peneng lagi, penengnya itu warna koper, perunggu ya, yaitu tulisannya Believe. Dan ketiga Love. Kemudian kepangan lagi, dan terakhir 8. Kukinya kebanyakan tulisan Love sama angka 8-nya banyak ya di gelang-gelang ini. I don't know, tapi saya memilih yang terkeren. Jadinya sorry kalau misalnya ada beberapa bagian dari gelang ini yang sama, dia punya hiasan logamnya ya. Terakhir yaitu rainbow. Kalau yang pertama itu rainbownya rainbow yang lebih kurang ceria, sedangkan yang terakhir ini gelangnya tuh rainbownya warnanya lebih muda atau lebih ceria. Nanti saya bandingin ya. Yaitu tulisan love juga, angka 8 dengan tulisan love, kepangan, kulit warna biru. Berikutnya ada tulisan di sini yaitu unicorn, tulisan unicorn. Berikutnya kepangan warna orange, dan terakhir yaitu unicorn itself. Artinya maksudnya ada binatang unicornnya, yaitu kuda yang bercula ini. Nah, warnanya kuning seperti ini. Nah, perbedaannya yang nomor 5 ini sama yang pertama yaitu coba warnanya. Berbeda kan? Satu lebih ceria yang ini, sedangkan yang ini agak lebih ceria juga sih, bukan maksudnya nggak ceria, tapi dia lebih muda lah warnanya dibandingkan yang ini. Jadi itu ini lebih warnanya tuh lebih terang dibandingkan yang terakhir ini. Jadi semua gelang-gelang ini terbuat dari kulit imitasi dan juga berlapis-lapis, dan ada beberapa logam hiasannya yaitu mempunyai model yang sama. Dan gelang-gelang ini keren dan menarik untuk bisa kita pakai jalan-jalan. Oke, begitu dulu review mengenai gelang-gelang berlapis-lapis ini yang terbuat dari kulit imitasi. Oke deh, bila kalian tertarik dan ingin terus memantau video dari channel Meda Ungu, keep on watching and don't forget to subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!